sehingga pada saat kegiatan ataupun kendaraan itu melintas, itu langsung diamankan oleh personil kami yang di support traffic set, baik dari KSKP maupun dari Sat Narkoba. Langsung diamankan mobil tersebut, termasuk dengan sopirnya, dan setelah itu baru rombongan dari tim BNN bersama dan kami melakukan upaya, baik upaya pembongkaran terhadap kendaraan tersebut, pemeriksaan jumlahnya, termasuk juga kita juga melaksanakan kegiatan interogasi terhadap pelaku ataupun sopir yang pada malam hari itu membawa dan mengendarai kendaraan tersebut. Berapa jumlah total yang jadi hasil pemeriksaan kami bersama dengan tim dari BNN di Supporter Dixon itu sebanyak 239 paket ya, dengan dua tersangka dan satu mobil L300 yang baknya sudah dimodifikasi. Jadi lantai dasarnya itu sudah dimodifikasi dan di atasnya ditutupin dengan barang bangunan yaitu berupa asbes. Namun tindakan awal itu dilakukan oleh personil Polres Lampung Selatan khususnya oleh Sat Narkoba maupun dari anggota KSKP.